Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mabahadu, anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya cintai, saya bisa banggakan. Hari ini kita bertemu kembali dalam melanjutkan pelajaran kita tentang Islam. Dan sebelum saya mulai pemateri, saya ingatkan bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan PAS, penilaian akhir semester. Insya Allah tanggal 8 November sampai 7 Desember. Maka nanti seandainya waktu ini untuk menyampaikan pelajaran dalam bentuk daring ini tidak mencukupi sampai akhir materi, maka kalian harus tetap belajar ciri di rumah mulai sekarang sampai akhir materi atau sampai akhir buku ini, sampai latihan, sampai latihan ini, latihan soal. Jadi saya minta kalian tetap merajin untuk membaca, karena nilai SKI nanti otomatis masuk dalam kategori nilai ujian atau nilai materi pokok karena diberikan agama. Jadi nanti mulai hari ini kalian saya minta untuk tetap mempelajari materi sampai akhir apa yang namanya akhir target buku ini, dan juga mempelajari soal-soal latihan harian itu. Kalau nanti secara kelompok boleh, nanti kamu latihan menjawab itu. Suatu saat nanti kalau saya memberi tugas untuk mengumpulkan soal latihan itu, kalian harus segera untuk mengumpulkannya. Dan nanti untuk nilai pendukung ujian atau penilaian akhir semester nanti tetap saya menggunakan nilai harian itu. Ya, jadi harian tetap masuk plus nilai PTS tengah semester plus PAS nanti. Ya, jadi kalian harus mulai sekarang sudah membenahi diri, baik ini SKI maupun pelajaran Quran Hadis. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalian bisa membuka di halaman 27. Ya. Rasulullah pernah berdoa. Ya. Rasulullah SAW pernah berdoa. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham adalah nama asli dari Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Jadi nanti kalau doa begitu. Kemudian Allah mengabulkan doa dengan maksudnya Islam Umar bin Khattab. Ya. Dan ini melalui sebuah proses. Maka di dalam sejarah awal mula masuknya Umar bin Khattab ke Islam adalah ketika dia mempunyai niat untuk membunuh Nabi waktu itu, ya. Karena dia itu orang-orang termasuk bulan orang kafir Quraisy. Karena menurut dia, jadi ketika itu Nabi berada di rumah sahabat Arqam bin Abdul Arqam, itu ada Darul Arqam di situ, tempat memondokan untuk mengadakan dakwah Islamnya waktu itu. Kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan Nu'aym bin Abdullah, dan dia ditanya, Umar mau kemana? Ya. Saya akan mencari Muhammad, ya. Itu katanya dia, karena selama ini dia merupakan sumber masalah, kata Umar, dan dia memecah belah masyarakat Mekah. Ya. Kemudian dia diomongnya sama Nu'aym. Duh, wahai Umar, bagaimana ente itu mau membunuh atau kamu mau membunuh Muhammad SAW, sedangkan adik ipar kamu sendiri yaitu suaminya Fatimah
yaitu Zaid bin Zaid, itu dari pengikutnya dia yang sah, atau dia yang setia. Bagaimana kamu akan membunuh dia? Maka setelah dia dengar seperti itu, kemudian Umar bin Khattab naik pitam atau marah-marah, segera mencari Zaid bin Zaid itu. Setelah ketemu, maka dia langsung memukulnya. Dia marah-marah. Karena ternyata dia itu jadi pengikut Nabi, yang Nabi itu sementara itu menjadi musuh Umar bin Khattab. Ya. Setelah dia tahu gitu, ya. Lalu itu di rumahnya, rumah Fatimah. Lalu dia melihat Fatimah sedang baca Quran. Ada yang membaca itu Quran. Umar bilang itu. Maka Umar ingin meminta Quran, tetapi Fatimah melarangnya. Takutnya Al-Quran kamu hinakan, kamu rusak, tidak kamu baca. Tidak, saya berjanji, nanti kalau saya berikan, tetap akan saya baca. Maka kemudian Al-Quran dibaca Umar bin Khattab. Ketika dia baca surat Toha, ya, jadi Toha mangjalan Quran tasqo, mangjalan Quran tasqo. Ketika dia baca itu surat Toha, tabunya Toha mangjalan Quran tasqo, itu dia langsung membaca itu, sadar, terketuk hatinya. Maka seketika itu dia langsung menemui Nabi Muhammad SAW dan langsung menyatakan keislamannya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Oke, itu sejarahnya begitu. Kemudian yang kedua adalah masuknya tokoh kafir juga, kafir Quraisy, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Hamzah adalah berulah dari suatu kejadian, ada penganiayaan yang dilakukan Abu Jahal, yaitu ingin mencela, menghina, dan mengancam dan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid itu dengar setelah dia mau mengancam pada Nabi Muhammad itu, terdengar oleh Hamzah. Maka dia dicari, karena Nabi Muhammad itu adalah keponakan Hamzah. Karena Hamzah itu adalah paman. Dia setelah bertemu langsung dihardik atau dipukul, ya, dipukul. Kemudian ditanya, setelah dipukul ditanya, apa kamu akan membunuh? Orang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Jadi dia dimarahi. Apa kamu akan memukul pada orang seperti ini yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya? Terjadian itu, maka tersentuhlah hati Hamzah itu. Jadi ketika ada kejadian itulah, kemudian Hamzah langsung menyatakan keislamannya dan melindungi perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari peristiwa ini maka Rasulullah menjuluki Umar dengan Al-Faruq, yang artinya singa padang pasir. Karena apa? Alasannya dia adalah seorang, atau Allah telah memisahkan antara hak dan yang batil, karenanya ada Islamannya Umar itu. Jadi dia untuk
kepada Umar bin Khattab diberi julukan Al-Faruq sampai sekarang ini. Dan kemudian setelah itu Umar ketemu pada Rasulullah yang menyatakan, Rasulullah, sekarang kita kan sudah dalam suatu kebenaran, buat apa kita sembunyi-sembunyi untuk menyiarkan Islam? Ya. Maka Rasulullah pun menanggapi. Setelah itu, maka Rasulullah bersama-sama dengan orang-orang Islam, kaum muslimin, di rumah Al-Arqam tadi, membentuk dua pasukan. Yang pertama adalah pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Thalib, yang kedua adalah pasukan atau barisan dipimpin oleh Umar bin Khattab untuk segera menuju jalan-jalan di kota Mekah untuk menyatakan gerakan menggambarkan kekuatan perjalanan dakwah Islamnya. Dan mulai saat itulah dakwah secara terang-terangan dilansirkan oleh Rasulullah. Jadi dengan masuknya dua tokoh besar kafir Quraisy waktu itu, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Islam semakin kuat, orang-orang Islam semakin dalam posisi yang siap menghadapi bentuk-bentuk ancaman orang kafir Quraisy, ya, yang waktu itu berada di Habsyi. Ya, jadi akhir daripada cerita dua tokoh besar ini adalah bahwa setelah mereka masuk Islam, karena ini merupakan juga berkat usaha Rasulullah, perjuangan Rasulullah yang tidak mengenal menyerah, tidak mengenal lelah, untuk tetap bagaimana nanti Islam tetap bisa berkembang. Dan di celah-celah itu dia menunggu tentang bagaimana nanti yang paling bisa menentukan arah ke depan. Maka dalam sejarah perkembangan Islam di Mekah adalah menunggu dua orang tokoh besar kafir Quraisy yang masuk Islam di saat itu, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi ini sebagai akhir daripada bab ini, karena waktu sudah selesai. Maka saya pesan kalian tetap belajar dari bab ini ke depan sampai akhir nanti, dan tetap juga belajar soal-soal harian, karena materi soal nanti tetap 100% dari buku ini. Ya, jadi kalian nanti sudah saya kasih ancang-ancang agar nanti studi klub di rumah sama teman-teman agar nanti nilainya tidak mengecewakan. Saya akhiri dari sekian dulu untuk pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.